sektor kawasan pelabuhan Bomubaru atau yang menjelang pemilu tahun 2024, Wali Kota Palembang dua periode, 2003 sampai 2008 dan 2008 sampai 2013, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Gerindra, Edi Santana Putra secara singkat mengaku siap untuk meramaikan bursa pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Saat ditemui pada Selasa 17 Oktober 2023, usai kegiatan padat karya di Pelabuhan Bomubaru Palembang, Edi Santana Putra mengatakan siap maju dalam pilkada sambil tersenyum di hadapan awak media. Dan saat ini masih menunggu dukungan dan persetujuan partai untuk maju karena persiapan sudah dilakukan. Itu Pak maju. Insya Allah, tanya sama satu dewa. Maju dah deh. Kalau dia maju, aku maju. Insya Allah masih tidak Pak ya. Siap kita. Kalau partai memerintahkan. Mendukung Pak ya. Seperti diketahui, anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Gerindra, Edi Santana Putra sendiri santer dikabarkan akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Sandi Pratama, Pal TV.